Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku untuk para master Mbak Terpadepokan Sendang Sejagat dimanapun Anda berada. Dan kepada penonton YouTube semuanya, salam persaudaraan sedunia, saudaraku semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terutama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada pemirsa semuanya, marilah kita semua bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan mari kita sama-sama berdoa, semoga bagi Anda yang menonton yang mendapat kesusahan, semoga lekas diangkat permasalahan tersebut. Dan bagi Anda yang lagi kesusahan soal keuangan, semoga Allah memberikan kekayaan berlimpah untuk kita semua. Dan bagi Anda yang sudah tenang dan sudah kaya ataupun sudah lumayan ya, semoga sejahtera dan semoga makmur. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bertamu di tempat namanya Ki Ageng. Ki Ageng, Ki Ageng Samudra. Samudra ya. Samudra. Ki Ageng Samudra. Dan menurut informasi kita udah tanya tadi di kampung, memang perjalanan jauh banget ya. Sangat iya. Jauh. Tapi tadi kita udah tanya, sama orang petani. Katanya arahnya kemari. Iya, arahnya kemari tadi. Ini nyasar enggak? Iya, makanya takutnya gitu, Guru. Nanti kalau nyasar ini soalnya jauh loh dari padepokan kita nih. Benar, jauh kali ini. Tapi oke, semoga aja ini kalau ini berhasil kita ketemu dengan orangnya ya, kita langsung ini aja ya, kita langsung upload ya. Iya. Kalau memang enggak berhasil, walahu alam, intinya kita berusaha untuk silaturahmi kepada mereka-mereka yang sudah berlaku dan berjalan di jalan yang sesat. Dan menurut cerita katanya Ki Ageng ini memang pakarnya ahli santet. Dan menurut cerita beliau ini sakti mandraguna. Tapi kita belum tahu. Mari kita coba untuk selusuri dulu tempat ini. Oke. Ketemu enggak? Kita naik sepeda motor ini karena payah tempatnya. Jalan ini. Wah, ini jauh kali ini. Hah? Jauh kali ini. Jauh. Sudah masuk hutan hitam. Wah, jalannya sangat jauh banget. Ini salah enggak ini kira-kira nih? Nah, itulah. Salam terbalik jauh kali. Iya ya. Tapi kalau ada jalannya kayak gini nggak mungkin nggak ini ya kan, nggak mungkin nggak itu ada beca. Mana orangnya? Oh itu itu. Stop. Wah, assalamualaikum. Ah ini Wak, nak mau tanya-tanya nih Wak. Kabarnya Wak. Gini Wak, saya mau tanya nih Wak. Di sini ada yang namanya ahli praktisi namanya Ki Ageng. Nah, situ dia ada. Oh, jalan sana. Ini jalannya belok lagi Wak ya? Nah, situ pun bisa sana. Oh. Putar lagi. Itu ada gubuknya itu, Wak? Ada di situ. Oh, oke. Itu kalau boleh tahu Wak, itu katanya Ki Ageng Samudra ini ahli praktisi ya Wak ya? Oh, ini Wak ngarit untuk lembu atau untuk apa nih? Untuk kambing lah. Untuk kambing ya Wak ya. Oke. Kalau gitu terima kasih Wak ya. Ya, maaf sudah ngerepoti Wak. Oke Wak. Sama-sama ya. Ya terima kasih Wak ya. Oke.
Jalannya sana muter. Balik. Ini katanya jalannya dari sana, nanti mutar balik. Mutar kita lewat ini. Iya. Tapi jalannya cantik. Jalannya. Sawah semua. Itu jalan. Itu gubuknya itu. Iya. Ladang-ladang ya. Sambil nanam jagung rasanya. Iya, guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini dengan siapa? Ki Ageng ya? Ki Ageng. Oh, Ki Ageng siapa jenenge? Ki Ageng Samudra. Ki Ageng Samudra, boleh silaturahmi? Silakan. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum, Ki. Salam. Ada perlu apa? Wah, ada ini Ki, silaturahmi Ki. Boleh silaturahmi? Boleh. Oh, serem kali ya, Ki. Iya, biasa Ki suara gitu. Iya, biasa Ki. Oh. Ki, ini kolam apa ini Ki? Kolam ikan. Oh, memang dipiara Ki ya? Iya, sekalian menjaga ini, nanti ada tamu-tamu kemari ya kan. Oh, jadi pantas Ki, memang banyak katanya orang-orang pada ada ahli praktisi katanya yang sakti katanya dia tinggal di ladang-ladang. Memang aku tinggal di sini? Iya. Untuk tempat tidur atau gimana? Ya, nanti balik lagi lah. Oh, tempat sini. Berarti ini sepeda motornya Ki ya? Iya. Oh. Tapi memang sehari-harian di sini? Iya. Ini biasa apa aja yang dijaga Ki? Ya, kebun-kebun sekalian lah. Kebun sekalian, ikan, jagung ini Ki ya. Iya. Sekalian tani Ki ya. Iya. Maksudnya kemari mau apa ini? Ya ini Ki mau tanya Ki. Wah, serem ya Ki ya. Ini Ki. Itu Ki kalau orang kemari itu biasa minta apa aja itu? Ya, nyantet aja lah. Nyantet? Iya. Memang Aki ini ahli dalam santet, bilang santet? Iya, terkenal di kampung sini. Terkenal di kampung sini Ki? Oh, pantas ini areal kisaran. Ini areal kisaran. Di kisaran ini memang Aki katanya di nomor 2 kan? Iya. Nah, itu di nomor 2 kan dalam ahli bidang soal santet. Iya. Wow. Kalau boleh tahu Ki, ini bidang santet jenis apa yang Aki bisa biasanya? Busung. Itu biasanya berhasil lagi ya? Berhasil. Selalu berhasil. Iya. Maharnya pasti besar Ki ya? Tergantung. Tergantungnya gimana Ki? Kalau mati 2 hari 35 juta. 2 hari mati 35 juta. Kalau dibuat sengsara, timpul. Kenapa lebih mahal Ki? Banyak. Oh, banyak. Jadi banyak kerjaannya tuh. Kerjaannya banyak, iya. Jadi harus kerja lagi iya. Gitu Ki. Ini Ki mau tanya ini Ki. Selain santet ini Ki. Ini ada enggak kira-kira dalam hal pesugihan, dalam hal pelet, kekebalan itu ada juga Ki? Ada. Ada juga iya. Yang minta itu. Tapi Aki itu lebih ahli dalam bidang santet ya Ki. Santet. Oh, salut memang Aki. Iya. Sakti gaya gini. Ini pusakanya dari mana Ki? Dari guru saya. Dari guru. Iya. Oh, dititipkan sama guru. Iya. Kalau Aki ngambil pusaka sendiri enggak bisa? Bisa. Bisa juga? Bisa. Oh, pasti banyak koleksi Ki ya? Gitulah. Oh. Rencananya cerita-cerita mau apa ini? Ya, gini silaturahmi Ki. Di sini nih ingin silaturahmi yang pertama. Yang kedua ingin membenarkan. Benarkan maksudnya? Membenarkan benarkah Aki ini ahli dalam bidang santet atau tidak? Ternyata Aki Ageng Samudra memang ahli dalam bidang santet. Ya iyalah. Memang iya. Enggak percaya kau? Ya bukan enggak percaya Aki. Aki terus marah-marah kayak ya gitu. Iya. Jangan marah-marah. Katanya situ menyinggung. Bukan, enggak menyinggung saya Aki. Saya kan ingin memastikan aja ya. Gitu. Dan saya ingin bertanya juga sama Aki nih. Tanya apa lagi? Itu kira-kira kalau Aki udah nyantet itu enggak ada merasa menyesal gitu. Ya. Mana ada lah. Pekerjaan saya itu. Memang pekerjaan. Iya. Oh. Kalau misalnya Aki
setelah selesai nyantar itu, itu biasanya yang sudah meninggal itu tidak menghantui gitu? Ya enggak lah. Udah itu, pagar. Ah iya. Jadi mau apa lagi nih? Ya, ya tanya-tanya aja. Ah, tanya-tanyanya enggak ada itu. Maksud saya itu sebenarnya kemarin itu ya pingin juga ingin mengajak Aki ke jalan yang lebih baik. Alah itu enggak usah gaur si aku. Ya jangan nyantet lagi gitu maksudnya Ki. Alah banyak kali cerita kau Jangan gitu Ki. Saya ini cuman kemari itu silaturahmi. Ya pingin lebih dekat saudara. Udah gitu pingin coba untuk akrab lagi tuh sama Aki. Supaya Aki itu tidak menggunakan santet lagi Ki. Udah kalau gitu pertanyaan kau banyak cerita. Bagus pigilah. Nanti kau wajar di. Janganlah Ki, saya itu silaturahmi bagus-bagus Ki. Aki kok marah-marah terus. Sudah, pergi. Guru. Apa guru? Aduh. Lawan guru. Aduh. Netralkan guru, netralkan guru. Netralkan guru, netralkan guru. Aduh, sakit banget perutnya. Aduh. Selawat guru, selawat. Aduh. Allahu Akbar. Hebat juga kau ya. Bisa sakit banget Ki. Aduh. Allah. Ternyata kau bukan orang sembarangan juga ya, nak. Bukan gitu Ki, saya mau bagus-bagus datang kemari Ki. Masa Aki terus marah-marah kayak gitu sampai. Udah, enggak usah kau. Perut saya membesar gitu ya Allah. Aduh. Pergi. Jangan kayak gitu Ki, saya itu kan kemari bagus-bagus. Aki kok malah marah-marah. Jangan. Gigi. Udah Ki, slow dulu Ki. Jangan ilmu terus dianggarkan Ki. Ilmu itu tidak akan baik jika kita memanfaatkannya ke jalan yang tidak baik. Sudah. Allah itu dari Doki. Diam. Bukan gitu Ki, selu. Aki itu selu. Selu. Udah ya. Aki selu. Aki yakin kalau ilmu Aki ini udah paling hebat. Iya. Yakin Aki? Yakin. Bener. Iya. Nah, kita coba aja lah. Ya, Aki mau nyoba lagi? Iya. Saya udah kena sekali. Udah Aki. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Ya qawli ya man Allahu akbar. Aduh ampun. Aki yakin ingin meneruskan ilmu Aki ini? Tolong saya dulu. Baik, saya akan tolong Aki. Aduh. Tapi ingat, Aki jangan lagi berbuat seperti ini. Iya, tolong. Benar Ki ya? Iya, enggak. Kalau memang Aki masih berbuat ini lagi, saya akan datang lagi. Iya, saya janji dulu. Iya, janji dulu Ki ya. Iya. Saya adalah Mas Karyo, saya pemimpin Padepokan Sendang Sejagat, dan saya memang...
selalu memberantas para dukun-dukun seperti Aki ini, berbuat jahat, mencelakakan orang lain. Tolong, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas lagi. Lepaskan. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya mau Aki tidak lagi menggunakan keilmuan untuk kejahatannya, Ki ya. Iya, iya, iya. Tarik nafas, selu, santai, Ki. Oke. Sebagai jaminan janji Aki, ini keris saya bawa. Saya sita. Iya, iya, iya. Jika memang Aki seperti ini lagi dan saya dapat telepon lagi, kalau misalnya Aki berbuat salah lagi, maka saya akan datang kembali. Iya, iya, iya. Saya benar, janji. Iya, 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 iya. Ya. Aki bisa netralkan sendiri. Ini akan saya bersihkan semua jin setan hantu belau yang ada di dalam diri Aki. Bismillahirrahmanirrahim. Atas panjenengan Gusti, saya tarik semua jin setan hantu yang ada di dalam dirinya untuk berjalan yang lebih baik lagi. Atas Aki silakan netralkan. Saya tidak mau Aki menggunakan ilmu ini lagi. Silakan Aki santai, tenang, dan pikirkan kesalahan-kesalahan Aki di tempat ini. Dan saya nggak mau lagi Aki melakukan dan berbuat santet lagi kepada orang lain, ya Aki ya. Iya, 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 iya. Oke. Saya ingin Aki ikut bersalawat dengan saya agar insaf Aki benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala. Iya, iya, iya. Sallallahu alaihi wasallam. Panas kan, Ki? Iya, panas. Makanya saya mau Aki tetap amalkan itu agar menghancurkan sifat-sifat yang Aki punya selama ini. Iya, 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 iya. Saya permisi, Ki. Iya. Semoga jadi keberkahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pemirsa. Beliau sudah taubat dan dia sudah insyaf. Ini beliau memang dikenal di kampung ini dan beliau selalu membuat dan memberikan permintaan-permintaan orang tentang menyantet orang lain. Semoga dengan ada teguran ini beliau bisa bertaubat dan tidak melakukan lagi kejahatan. Santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sangat tinggi pelajari dening tiang sedoyo, sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbah sing suiki sakti neman rejebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis, bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit. Ku bilang ini luar biasa. Sendang sendang ini sendang sejagat, pakai pepan sendang sejagat, ada istabat. Sendang sendang ini sendang.
jogetnya dari stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita. Saling belajar ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus. Ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus mamas karyo. Guru besar di PSS belajarnya sangat simple. Gak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo. Sangat tinggi pelajari dening tiang sedoyo. Sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jarim basing su iki sakine mandre jebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi. Tumor liver lumpuh kencing manis bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah. Gak pake ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendong sejagat ini, sendong sejagat. Pake bukan sendang sejagat, nyadaris tabat. Sendong sendong ini, sendong sejagat. Pake bukan sendang sejagat, nyadaris tabat.